ceritanya konyol ini. Maaf ya Mas dan Mbak Cantik kalau ada yang ngerasa motornya ketukar di rumah makan kepada Fania, mohon ditukarkan kembali. Di sini kasihan yang punya motor takut pulang nanti diomelin lagi. Kok bisa ini lo motornya ketuker ini lo? Astaga, apa enggak apal sama motornya sendiri? Dasar orang-orang ini. Makasih ya sebelumnya bantu up-nya dong teman-teman. Ini penampakan motor orang yang punya. Komennya pasti kocak-kocak ini, yakin aku. Yang merasa motornya ketuker cepat. Ya kalau merasa, kalau enggak merasa gimana bang? Ya kan punya hati bekal zaman sekarang ya, gak dicuri motornya tapi ditukar. Aduh, bisanya ketuker. Bungul memang. Astaga, kok bisa kunci motor ketuker ini lah. Mana ceritanya motornya ketuker ini? Lost doll. Dan lanjut oleh motorku ketuker mak. Motorku isih sayang wong liyane. Cuk, jangkrik. Pasti kuncinya sudah lost doll yang motor ke bawah itu. Ini persis kejadian motor temanku dulu yang tiba-tiba hilang di parkiran. Parah. Yang ini juga lagi pernah adik gue. Adik cewek gak pulang berhari-hari terus dia jadi agak pendiam gitu. Terus gue ke iseng masuk kamarnya, gue kaget banget lihat ada buku nikah di meja dia. Terus gak pulang nikah dia, masuk gak ngomong-ngomong. Pas gue deketin pegang ternyata gas HP bangsat asu. Iklan ternyata asem-asem. Udah baper aku. Sudah seujung duluan ternyata iklan anco-anco. Fuck. Ini yang lagi viral 80 juta ditolak Vanessa Angel, 20 juta ditolak Hana Hanifah. Yang gratis ya merapat lur, kang nginep. Yang paham aja deh, kalau nggak paham ya nanti baca di komen.